Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kipas kodok jenis aluminium. Kalau untuk muatan ini yang lebih diandalkan nih teman-teman. Nah ini tengok nih, benturan daun kipasnya lebih sedikit ini. Jadi makanan airnya juga sedikit ini. Tapi kalau untuk muatan dijamin ini teman-teman. Ini lebih kencang lagi daripada kipas kodok nomor 13 yang saya pakai kemarin ini. Kalau di kipas jengki nggak ada semburan air di belakang, nggak keluar itu, pakai kipas ini dijamin ngangkat bootnya. Ini kipas kodok nomor 11/38x12, berarti kita panggil ukuran 12 ini. Ini kipas yang paling baik untuk muatan berat. Dijamin ini untuk muatan boot di atas 8 kuintal ini. 800 kg lebih ini. Nah ini. Tengok ini. Daun kipasnya. Nah. Piringan ini. Itu Gerul, Kevin menarin kita dak melok. Sewa dia. Ini yang lebih bagus untuk muat. Terus tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Agar lebih semangat lagi membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Semoga menjadi pengetahuan bersama bagi pemula.